Cukuplah cinta. Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama aku pula ya kan. Raiga di Ampat di sini. Sesuai janji kita nih sama subreker kita semuanya. Yes. Kalau kita bakal ngereaksiin musika waktu Zen ulang tahun. Oh, ini pas Zen ulang tahun. Iya, waktu Zen ulang tahun kan ada musikalnya tuh. Zen ulang terus ada Rahem, Orang juga ada. Rahem juga ada kan? Jana ada enggak ya? Terus Rian enggak salah. Pokoknya tuh musikal lah ya, drama musikal yang ada dialognya, ada actingnya, ada nyanyinya. Dan kali ini kita bakal ngereaksin video Zayla nyanyiin lagu Cukuplah Cinta. Wah. Aku menanti suara Zayla. Kita kabulkan requestan subreker. Ya kan, langsung aja Zayla. Oh, ada setnya juga. Lengkap sama set. Oke loh. Video dari Ucup ya? Iya, itu di bawah situ dari. Ya kan? Video Ucup ya tadi bocor. Iya, kayaknya. Memang ada di situ kayaknya ya. Cakep banget ya. Cakep merah banget ya. Merah in red, be. Mukanya langsung keluar gitu cahaya. Cahaya. Aduh. Wah, Zen. Ini dari awal tapi ini ya masih Paul ya. Iya, benar. Kapan bertemu? Nah, tadi kan kapan bertemu? Oh, yes. Punya style ya, kan? Nice. Aduh. Aduh. Enak banget ya. Aduh, enak banget. Di sini nyengkokinnya enak banget deh. Bagian cukup penekanan lo aja cukuplah cinta aku menanti kabar dari asik beda sih ya. Yes. Oke banget lo, nice, cengkonya nice, gak niru-niru. Ini cengko yes, sendiri cara, gitu. Iya bener, caranya sendiri. Iya. Ya bener lah, aku suka banget lihat Zayn pakai baju merah gini. Menyala gitu. Bener, kelihatan aura ketampanannya. Semakin memuncah. Aduh. Aduh. Rasanya enak banget. Oh.
beda, enak banget. Yes, yes. Kalau Cepi, yang saya Cepi begini ya. Ya kan kalau duetnya udah Cepi ya. Cepi kan Cepi ya, ini Pak Cepi ya maksudnya waktu yang ori, bukan ori ya itu juga. Mm-hmm. Coveran lagu Bang Adi juga kan, Bang Adi kan sendiri. Iya betul. Hari ini sama tapi di jalan. Iya. Halo. Acting kagetnya bagus loh. Yes, benar. Ulan, suaranya Ulan. Oh Ulan, oh Uli. Enggak, disuruh. Suaranya ya lembutnya kayak apa namanya jatuh cinta gimana sih kalau orang ngomong jatuh cinta gitu. Aduh. Oh. Mulai nyobrol abrik. Asik. Oh. Mulai dia obrak abrik, ya. Matain nama bulan. Aduh. Aduh. Cantik loh bulan pakai dress gini. Cocok gak sih kalau kalian Zain sama bulan? Coba deh kalian coba komen di bawah ya, cocok gak sih mereka berdua nih? Bagaimana pendapat kalian ya? Bisa sesantai itu ya, yeah. Jadi, yang ada urat-urat yang lempar keluar dari lehernya, mukanya tidak menunjukkan effort yang benar-benar yang tinggi gitu. Sukanya itu tuh. Aduh. Lagi. Yeah. Aduh meleleh. Aduh. Genit-genitnya dapat banget ya. Bener, manja gitu. Aduh. Bagian cukuplah cinta. Aduh, nice. Ini pasangan ini enak banget kalau nyanyi itu ya. Iya, benar. Oh. Kini bertemu.
itu saya enak banget pas endingnya yang Mulan nyanyi itu disaut sama ya, itu beze gitu ya, berbeze jadinya lagu ini. Aku suka banget ini cara mereka nyanyi itu benar-benar natural banget ya, ya kan, nggak karena ini musikal jadi kadarnya itu sesuai gitu kan ya. Bukan yang flexing cengkok gitu ya kan, tapi di sini memang ya keluar dengan gitu aja gitu. Aku suka sekali. Aku mulai sukanya tuh mulai awal-awal biasa ya, biasa aja karena memang nyanyinya memang biasa gitu. Enggak terlalu dianeh-anehin gitu. Nah, mulai setelah rap tuh mulai pengulangan tuh mulai kan. Aku menanti. Jadi udah mulai improve tuh gitu kan. Udah mulai improve tuh. Kita udah mulai terkejut. Makin masuk bulan nih, makin menggila nih dua-duanya. Yes. Makin ada improve-improve-nya, chemistry-nya makin dapat, rasanya makin nonjok. Betul, betul banget, betul banget. Mana lagi nih yang harus kita reaksiin guys? Kalian boleh komen di sini. Ya, komen aja. Video apa baik dah. Iya, betul. Enggak harus ini, tapi kita minta yang belum subscribe dulu. Ada yang belum subscribe. Loncengnya dinyalain dan share video ke semua sosial media. Sampai ketemu di video.